Kecamatan Plam Permai ya. Dusun Begop itu desa apa? Desa Bengkuang. Desa Bengkuang. Ya. Semoga perjalanan kita lancar sampai tujuan dan kita dapat kembali dengan selamat. Amin. Oke, okay, yes. Okay, yes. Production.
Mana Pak Dusun? Eh, mantap. Jadi kalau kayak kursi rodanya udah banyak Pak? Udah tahu dah apa yang keberapa ini kami pun udah tahu. Cuma setahun ini kami aktif lah untuk kegiatan pusat kayak gini kami aktif. Ya, bisa sedikit bantu lah. Kalau kayak kami sih mungkin kami nggak punya uang, tapi kalau untuk menyalurkan tenaga bantu menjalankan sih nggak ada masalah lah ini kami. Ya, setidaknya ada sedikit rasa ya bahagia lah sehingga mungkin bisa dicoba. Oh, tenaga nggak sih? Jadi kalau di kursi roda bisa nih dia. Bergerak dulu. Bisa. Oke, oke, oke. Tiba-tiba ada semut nih. Dalam perjalanan sembako nampak kah? Nampak. Kayaknya apa? Nih. Di bawah. Menteri. Terima kasih banyak-banyaknya lah pada tim dari redaksi ASAI ini. Ketua ASAI. Ketua ASAI. Mudah-mudahan kedepannya makin maju. Kita pun sebenarnya mendukung juga yang hal-hal seperti ini kan. Itulah. Nah itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada kalian yang datang ke sini, meluangkan waktu jauh-jauh dari Simpang Pinang ke Bungut ini sedang 2 jam setengah perjalanan. Lumayan. Karena saya dulu kan pernah juga PP dari Pinangkap ke sini. Oh iya. Telah rela datang ke sini untuk membantu warga kami di Sumbom dengan bahagia kami menerima segala bantuan seperti ini, karena jarang sekali yang ada yang seperti ini, selama ini belum pernah ada yang bantuan dari kelompok manapun yang pernah kami terima dari pihak yang sangat seperti ini ya. Mudah-mudahan ke depan maju lagi ke depannya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi keluarga yang berada. Nama Nuan? Abun. Abun ya. Kadus Dusun Begop ya. Oke. Ini juga mengucap syukur, bahagia juga udah masuk ke daerah sini. Jadi yang enggak pernah masuk ke daerah sini jadi pernah. Nah, nah, memang ini mungkin sudah rencana dari Yang Maha Kuasa. Ini pun waktu itu kebetulan dari tim sekuasai saya mengajak juga ke mereka.
mencari orang-orang yang memang memerlukan dalam bantuan ini kan dari berbagai pihak, dari pribadi orang, bukan dari siapa ataupun pemerintah, dari pribadi-pribadi donatur yang ikhlas memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Jadi kebetulan beliau ini saya kasih info, kebetulan dia rekomendasikan lah, dan oh ini ada nih di tempat saya, kalau bisa bolehlah kita gitu. Inilah maka saya komunikasi dengan ketua tim satu wasai, wah kalau bisa nanti ya akan gitu. Tapi memang dah lama rencananya karena belum terkumpul itu jadi masalahnya kan. Membantu juga untuk di wilayah ini kan, jadi bukan cuma kami aja nih, mungkin nanti ada juga yang tergerak hatinya untuk bisa membantu ya, masyarakat sini pun bisa lebih enak juga gitu kan. Mungkin itu ya dari saya. Oke, kembali ke tadi kan pendekaman, kembali ke ini memang bantuan dari murni dari donator, bukan dari murni, bukan dari pihak pemerintah. Oke, kali ini kita sudah selesai ya, memberikan bantuan kursi roda